Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Kali ini kita bertemu bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2. Cikgu harap murid-murid bersedia dengan kertas, dengan pensel, pemadam, alat tulis dan juga buku teks halaman 44 dan juga halaman 42 dan 43. Jadi cikgu harap murid-murid dapat belajar dengan tenang dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Murid-murid, ada tiga jenis guling. Pertama, guling sisi. Kedua, guling depan. Ketiga, guling belakang. Bagi guling depan dan guling belakang, kita menggunakan kaedah straddle. Murid-murid, cuba murid perhatikan ketiga-tiga jenis guling. Pertama, guling sisi. Kedua, guling depan. Ketiga, guling belakang. Apakah perbezaan? Apakah perbezaan yang murid dapat kesan berkenaan dengan bahagian badan manakah yang menyentuh lantai ataupun yang menyentuh tilam terlebih dahulu? Murid-murid, berikut adalah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh murid-murid yang melakukan kesalahan ketika guling sisi, guling depan dan guling belakang. Nah, ini adalah juga merupakan tugasan murid pada hari ini. Berkenaan dengan tugasan murid-murid, murid-murid bolehlah membuat tugasan pada tarikh hari berkenaan yang mana murid membuat tugasan tersebut pada hari tersebut. Jika hari Isnin, hari Isnin lah, mengikut tarikh hari Isnin. Kalau Selasa, Selasa lah, mengikut tarikh tugasan yang murid buat dan tajuk tugasan tu seperti dalam tajuk video ni lah, iaitu formasi gulingan. Dan juga murid tulis semua latihan-latihan bertulis, murid tulis dalam buku, buku tulis murid. Jadi selain pada praktikal amali, kita buat PJ di rumah. Selain itu, kita juga buat secara teori, iaitu dengan cara menulis teori-teori PJ pergerakan mekanik jasmani, seperti mana pada dalam video ini pada hari ini. Jadi cikgu harap murid faham dan buat tugasan, dan jawapan pun telah pun cikgu berikan dalam video ini, jawapan yang jelas berkenaan dengan apa kesalahan yang berlaku yang dilakukan oleh murid-murid tersebut di dalam buku teks halaman 44, dan jawapan telah pun cikgu berikan. Selain itu, ada beberapa video sebelum ini pun berkenaan dengan gulingan, guling sisi, guling depan, guling belakang ni pun cikgu dah sebut dah. Cikgu dah menekankan kena buat mengikut tata cara straddle dan juga tata cara gulingan, guling sisi yang betul. Yang guling depan, begitu juga guling depan, begitu juga guling depan dengan guling belakang. Mengikut cara gulingan yang betul dan cikgu berkenalkan dari situ. Dan daripada ini kita pengukuhan. Kali ini kita, video kali ini, pengukuhan apa yang kita telah belajar pada video-video sebelum ini. Ada video tentang guling, guling sisi, video tentang guling depan, video tentang guling belakang. Telah pun, tiga video ini telah pun murid-murid tonton, melihat. Dan ini kali keempat ni, video keempat ni adalah untuk pengukuhan. Jadi jawapan pun telah diberikan. Jadi kalau murid dah perhati betul pada video sebelum ni, memang murid akan jelas, lebih faham lagi lah. Jadi cikgu harap dapat jawapan lah, berdasarkan jawapan yang telah diberikan ataupun jawapan yang murid berasakan lebih lebih sesuai, ada pun terpulang juga. Okay, kita sudah pun berada di penghujung video ini. Cikgu harap murid-murid sudah faham apa yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan formasi gulingan, iaitu menggabungkan guling sisi, guling depan dan guling belakang. Dan kita dalam sesi ini, video ini adalah video pengukuhan apa yang telah kita belajar pada tiga video sebelum ini, iaitu berkenaan guling sisi, guling depan, guling belakang dan juga dengan menggunakan kaedah straddle. Jadi murid dapat ilmu dan juga dapat tentang pengukuhan setiap sesuatu gulingan tu, kita boleh kenal pasti di mana salah silap, di mana kesilapan yang boleh dilakukan, yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kamu ataupun siapa saja melalui gulingan tersebut. Sekian, terima kasih.